membaca pergerakan dari pemain putra bulu satu ini di saudara nomor punggung 99 saudara Bingi kali ini mencoba bergerak ke sana. Saudara Vicky, saudara Cong Sopan kali ini, saudara ke depan. Masih putra burung satu kali ini, ada Cong Penatan kali ini. Lagi-lagi terlepas. Shinra Tensei. Sopan kali ini terlepas di sudut di tanda pertahanan di sudutnya ada hati di sana. Menemukan kreatif kali ini lagi-lagi terlepas. Dua pemain, tiga pemain, empat pemain kedap dan sudah diputar bulu satu kali ini menyusul serangan saudara di bawah yang pertama kali ini ada Sopan, ada Ubay di sana. Ada si Zubairi kali ini serang gol dari sebelah sana dari putar bulu satu kali ini mencoba lagi-lagi. Lagi-lagi Cong Sopan kali ini ada Ubay dan terlepas saudara penonton dan kita olahraga di banit menit yang pertama kali ini. Di putar bulu satu menyusul serangan ada Sopan, ada Ubay di sana. Lagi-lagi Ubay kali ini menyusul serangan. Masih putar bulu satu kali ini menyusul serangan. Mencoba Sopan kali ini. Lagi-lagi Sopan menunggang kerat ibu di menit pertahanan dari tim putar bulu satu akan tuntas sekelak kali ini. Lagi-lagi Ubay di bintang halang yang menomor 5 kali ini, nomor 15 kali ini. Saudara Ubay mencoba berdekat di sana. Lagi-lagi terlepas. Saudara Ubay kali ini saudara. Ada si Hadi kali ini tinggal satu langkah lagi saudara. Tinggal satu langkah lagi. Ada Hadi di sana di luar yang pertama kali ini. Antara tim putar sekelak berhadapan dengan tim tanggung putar bulu satu kali. Di sisi sebelumnya ada saudara Vicky. Mencoba saudara Vicky kali ini di luar yang pertama. Membuka tim putar sekelak kali ini. Membaca pergerakan dari tim putar bulu satu kali ini di bawah yang pertama. Ada membuka di putar bulu satu berubah skor di bawah yang pertama kali ini menjadi 1-0. Masih putar bulu satu mencoba menyusul serangan. Ada saudara Vicky. Lagi-lagi cukup ketat penyataan dan putra sekelak kali ini. Saudara Vicky dengan tim yang pertama kali ini. Saudara Cong Sopan kali ini, ada Vicky, ada Hadi, ada Lutfi Miri kali ini, terlepas. Ini halang yang pertama, kita menasuk dari sekarang bulu satu kali ini, menjadi serangan. Ada Ubay, lagi-lagi Ubay, berada di desmin yang nomor 2, sudah ketat, penjagaan dari tim terasa kena kali ini, nomor 49 kali ini. Lagi-lagi terlepas, saudara Vicky kali ini, saudara. Ini tuh halang yang nomor 4 dari tim terasa kena kali ini. Mencoba, terasa kena kali ini. Ingin membaca pergerakan dari pemain putra bulu satu kali ini saudara nomor punggung 99 saudara Bingi kali ini mencoba bergerak ke sana. Lagi-lagi terlepas. Saudara Vicky, saudara Cong Sopan kali ini tanda ke depan. Masih putra burung satu kali ini ada Cong Penatan kali ini. Lagi-lagi terlepas. Ya, sekarang di penyampaian enggak bisa terlalu satu kali ini di ujung serangan. Ada Ubay. Ada si Peter Odo Wosong kali ini. Tanggapan yang kurang ketua ya. Dari Serang Bulu Harang yang pertama. Nomor 26 putra Sakata yang tidak mampu. Mengeksekusi bola permainan yang telah dihubung dari tim satu sampai kali ini. Mencoba Cong Sopan kali ini. Di Cong Ubay kali ini di Bulu Harang yang pertama kali ini. Berita sama dengan saudara Hati kali ini. Lagi-lagi di Putra Odo Wosong dengan baik, dengan cukup baik menusuk pintu padang yang nomor 2 dari Tasik dari Tasik. Baju Putra Burung Sakti, lagi Putra Burung Sakti mencoba membangun serangan kali ini.
hati ini dan biasa pada ngerti jadi saya terus lagi di dengan yang nomor 5 kali ini ada cong senata Malaysia atau cong sopan hari ini terlepas di hari yang nomor 4 dari dua terakhir kali ini ada sekitar menolong sopan coba di sekitar kita kali ini coba berusaha kali ini bekerja sama dengan saudara Ubay lagi-lagi terlepas saudara Ubay di sektor sebelah kanan kali ini bekerja sama dengan si Putra Pendoso kali ini masih Putra Ubay lagi terlepas saudara Ubay nomor 15 silahkan kita lulus ini berada di semen yang makin kali ini di sektor menengah yang sebelah kanan ini ada cong sopan di benteng pertahanan kali ini lagi-lagi saudara cukup baik kali ini saudara Fisik kali ini berada di sektor yang untuk mencoba ada Silut Pemiri di bintang yang pertama kali ini mencoba berbicara sama dengan saudara Subairi kali ini berkata-kata di sana ada si Beki berkata-kata di lepas Beki kali ini lagi-lagi ada Sopan ada Ubay kali ini dan lepas saudara Ubay di bintang yang nomor 3 kali ini tinggal satu langkah lagi ada si Putra Hulu di luar yang nomor 2 kali ini ada si Lutfi Miri di luar yang pertama berikutnya sama dengan saudara Sudah ini kali ini Kupan dari Putra Sen kali ini mampu lagi-lagi tergabar yang kurang lebih baik dari Kapten Sumatera saat Putra Sen tidak mampu dan antisipasi permainannya telah dimainkan oleh tim Putra Hulu Sakti hingga skor menjadi 3-0 untuk Kapten ya lagi-lagi Putra Putra Sen lagi menyusul serangan di tuhan yang nomor 2 kali ini berkaitan sama dengan suara Uba terlepas Cong Sopan kali ini nomor punggung 10 kali ini disusul temannya Putra Putra Sen kali ini di sudut pintar jam pertahanan ada si Lutfi Miri bekerja sama dengan saudara Sumeri kali ini mencoba lagi-lagi terlepas Sumira Lutfi Miri disusul temannya saudara Sumeri kali ini berada di pertahanan kali ini ada Cong Sopan kali ini terlepas di situ halang yang nomor 3 di sisi temannya Putra Pendoso nomor 17 kali ini berputar di sana ada Subairi lagi-lagi Cong Sopan kali ini berada di titik pertahanan dari tim Putra Sekbat kali ini di sisi temannya Putra Pendoso ada Rudi Medi mencoba berputar di sana masih ada Ubay di situ halang yang nomor 2 tertahan di sana bersama dengan saudara Fiki kali ini mampu saudara Ubay menusuk itu halang yang nomor 2 yang kita kerjakannya lagi-lagi terlepas saudara Fiki kali ini saudara mencoba lagi si Ubay kali ini di sektor sebelah kiri bekerja sama dengan si Putra Pendoso ada Ubay ini berada di situ halang yang nomor 2 kali ini ada si Giki ada si Cong Sopan kali ini mencoba nomor punggung 10 kali ini berada di titik pertahanan kali ini mengejar siasat penyerangan kali ini mampu ke timput terasa kali ini dan tentu pada permainan yang telah dibangun oleh timput terburu sebi kali ini maju timput terburu sebi mencoba ada di lagi-lagi penerobosan yang cukup baik kali ini dari saudara Vicky mampu menambah skornya menjadi 4-0 unggul yang kedua yang pertama si Cong Sopan kali ini mencoba di sudut pintar pertahanan bersama dengan saudara Ubay lagi-lagi tergepat yang cukup baik dari Kapten Kesebelasan Putra Sekla kali ini mampu mengeksekusi permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Bulu Sekti ya pergantian pemain saudara Adi Geluhar diganti oleh saudara Kiki kali ini ya lagi-lagi Putra Sekla kali ini menyusun serangan berada di sebelah yang nomor 3 kali ini mencoba mengumpul serangan terlepas karena tiga kali ini menjadi cetak itu halang yang nomor 3 baik itu halang nomor 2 dari Putra Bulu Sakti kali ini masih Putra Bulu Sakti kali ini mencoba berputar di sana menemukan kreatif Bulu mencari celah penjagaan itu halang yang nomor 2 kali ini lagi-lagi terlepas nomor punggung 10 sekret mania kali ini dengan mudahnya menusuk itu halang yang nomor 3 dari saudara Ubay kali ini tidak mampu saudara Ubay mematahkan serangan demi serangan yang telah dibangun oleh Putra Sekla kali ini cukup deras kali ini serangan demi serangan yang telah dibangun oleh Putra Sekla kali ini dua pemain tiga pemain kita pasu dan Putra Sekla kali ini menuju serangan nomor punggung 9 berada di titik pertahanan dari tim cukup baik saudara Putra Sekla nomor punggung 10 kali ini
Masih putar masih putar kali ini, menuju serangan. Berapa kali cukup kali ini? Laki-laki saudara. Membuat saat yang cukup baik tersekla kali ini mampu menusuk itu harang yang nomor 3 di sektor sebelah kanan dari saudara Ubay kali ini. Lagi-lagi terlepas, nomor punggung 9. Putra Sekla kali ini cukup baik saudara. Cukup merepotkan penjagaan dari itu putar berusak kali ini. Masih putar Sekla, menusuk serangan lagi. Aduh, diserang. Skill dan individu yang terakhir baik karena oleh putar Sekla kali ini cukup baik. Kewalahan sekarang di putar berusak kali ini saudara. Lagi-lagi putra Sekla kali ini menuju serangan. Dua pemain berada di Lesmin yang nomor 2 kali ini. Nomor 3 kali ini menuju serangan. Di sudut di terjatuh tanah. Kapten kesebelasan dari putra Sekla kali ini menyusun serangan menokong kanan tipu. Menokong ancang-ancang di sana. Ingin merusak konsentrasi untuk halang yang nomor 2 dari putra Sekla kali ini. Lagi-lagi putra Sekla mencoba membangun serangan. Lepas ke pemain dari putra Sekla nomor punggung 5 kali ini. Di susun nomor 9 berada di Resmi yang nomor 5 kali ini. Masih putra Sekla tidak pernah berbeda di putra Sekla kali ini. Di penyerangan ada nomor poin 7 Sekla Mania kali ini. Coba kota kali di pintu halang yang nomor 5 kali ini. Dua pemain masih tertahan di pintu halang yang nomor 2 kali ini. Nomor 3 kali ini. Terlepas satu pemain di pintu halang yang nomor 3 kali ini. Mencoba nomor punggung 9. Oh, lagi-lagi sergapan yang kurang begitu baik. Kali ini dari Chong Sopan kali ini tidak mampu mengantisipasi peluang mainan. Yang telah dibangun oleh tim Putra Sekta. Cukup gesit kali ini. Sekir. Itu yang telah dimainkan oleh tim Putra Sekta ini. Cukup merewarkan penjagaan dari tim Putra Burung Sakti. Tinggal dua langkah lagi, saudara. Tinggal dua langkah lagi. Nomor punggung 10. Mereka dari Putra Sekta kali ini. Berada di Resmin yang nomor 2 kali ini mampu ke tim Putra Sekla yang sudah ketinggalan 4-0 kali ini memperkecil kekalahan di babak yang pertama kali ini saudara. Masih Putra Sekla. Lagi-lagi Putra Sekla menuju serangan di sektor sebelah kiri kali ini. Kapan dari Putra Burung Sakti nomor punggung 6 kali ini mampu diantisipasi oleh pemain ya. Sekarang ada Kiki Putra Burung Sakti kali ini mencoba di halang yang kedua bekerja sama dengan si Putra Bondowoso. Lagi-lagi sergapan yang kurang begitu baik. Ada si Chong Sopan kali ini. Ada si Kiki. Ciptakan dari si Kiki selaku playmaker dari tim Putra Burung Sakti kali ini. Cukup baik saudara. Siasat permainan yang telah dimainkan oleh Putra Burung Sakti ini. Cukup merepotkan penjagaan dari Putra Sekla kali ini. Nah kira kita lepas saudara supaya di nomor punggung 17 kali ini Putra Burung Sakti kali ini. Disusun temannya mencoba saudara Lutfi Meri. Berada di Resmi yang nomor 5, lagi-lagi terlepas saudara Kiki. Namun saudara penonton dan saudara raga, kaki kiri dari Chong Sopan keluar lapangan. Sudah serangan demi serangan yang terjadi kemarin. Putra Burung Sakti. Ya sekarang berita yang telah dibunyikan. Putra Sekla kali ini, dua pemain memasuki Resmi yang nomor 3 kali ini. Di sudut di terjun kemalahan mencoba Putra Sekla nomor punggung 5 kali ini.
Coba berutang ketika di sana, bekerja sama dengan temannya. Ingin berusaha berdentara seperti orang yang nomor 2 dari tim Putra Gunung Sakti kali ini. Masih Putra Sekta kali ini, saudara. Ada Ubay, sudah berusaha orang yang nomor 3 kali ini. Mencoba. Lepas satu pemain, Cikra Kemari yang nomor 9. Barat dan Didi Lesmin yang nomor 4 kali ini dari tim Putra Gunung Sakti. Cukup baik sergapan dari saudara Ubay. Mampu mengatasi meskipun permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Siklak nomor punggung yang sekarang berpencang tadi menunjukkan tugas jangka sekarang di Siklak kali ini menangkan perpencangan. Sedangkan tim Putra Gunung Sakti menangkan perpencangan terlepas satu pemain. Di situ hanya yang kedua saudara Kiki kali ini. Di sudutnya saudara Cong Cong kali ini bekerja sama dengan si Putra Gunung Sakti. Saudara menonton dan menaraga saudara Subah ini sudah terbaca oleh Ketuh Harang yang pertama. Gagal sudah serangan besar hanya telah dibangun oleh Putra Burung Sakti. Ya sekarang lebih panjang telah dibunyikan Tuhan Caga. Sekarang tim Putra Burung Sakti menonton penjagaan. Sedangkan tim Putra Siklak kali ini menonton penjagaan dua pemain. Menang Sugi Deslin yang ketiga kali ini menonton anak yang ada di sana. Menonton gerak tipu. Ini berusaha menonton Ketuh Harang yang nomor 3 dari tim Putra Burung Sakti kali ini. Disuruh di terung tahanan. Mencoba lagi-lagi sergapan yang baik kali ini mungkin di Arno di nomor 5 masih nomor punggung 2 kali ini dengan urusannya menusuk pintu harang yang nomor 3 kali ini dari Putra Gunung Sakti mencoba. Ada nomor punggung 6 kali ini Putra Sekta Kemania berada di benteng pertahanan mencoba ingin mengobrak di benteng pertahanan dari tim Putra Gunung Sakti kali ini saudara. Masih Putra Sekta lagi-lagi Putra Sekta menyusun serangan di sektor sebelah kanan di pintu halang yang nomor 3 kali ini mencoba ingin merusak konsentrasi. Lagi-lagi sergapan yang kurang begitu baik saudara Ubay tidak mampu mengantisipasi pola permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Sekta kali ini. Masih Putra Sekta mencoba di sektor sebelah kanan nomor punggung 9 kali ini berutang lagi-lagi nomor punggung 6 terlepas di sektor sebelah kanan di pintu halang yang nomor 4 dari tim Putra Sekta kali ini. Dengan durasinya nomor 9 kali ini Putra Sekta cukup baik menusuk ke depan yang nomor 5 dari tim Putra Gunung Sakti kali ini. Di susul temannya nomor punggung 2 kota ini kota telah dilalui oleh tim Putra Sekta kali ini. Nomor punggung 6 mencoba nomor punggung 5 kali ini Putra Sekta kali ini berkata-kata melakukan kreatif kali ini saudara. Masih Putra Sekta nomor punggung 10 berkata kata di sana menemukan kreatifu. Lagi-lagi terlepas nomor punggung 5 dengan cukup baik cukup lincah kali ini. Masih Putra Sekta kali ini mampu ketik Putra Sekta kali ini memproteksi kekalahan di bawah yang pertama. Ada nomor punggung 10 di pintu halang yang nomor 5 kali ini sergapan yang kurang begitu baik dari tim Putra Gunung Sakti. Saudara sergapan tidak mampu mengantisipasi pola permainan yang telah dibangun oleh tim Putra Siklak kali ini. Ada nomor punggung 1 Mania. Nomor 1 kali ini Putra Siklak Mania mencoba di sektor sebelah kiri kali ini baru takat di sana melakukan gratis mencari celah pintu halang yang nomor 5 kali ini mampu ganti Putra Siklak kali ini menusuk pintu halang yang nomor 5 lagi-lagi terlepas satu pemain nomor punggung 9 kali ini dengan urusannya dengan mudahnya kali ini. Saudara penonton Mitra Olahraga tinggal satu langkah lagi saudara. Tinggal satu langkah lagi tim Putra Siklak kali ini menyusun serangan lagi-lagi. Lalu ke depan nomor punggung 9 hingga dapat diantisipasi oleh pemain Putra Sekta ini mampu mengeksekusi bola pertandingan yang telah dimakan oleh Putra Sekta kali ini. Ya sekarang belum Sakti kali ini menyusun serangan. Ada saudara Kiki terlepas dua pemain di sektor sebelah kanan itu halang yang pertama. Ada Cam Sofan kali ini bersama dengan saudara Putra Manuoso Kiki terlepas itu halang yang nomor 2 di sebelah temannya saudara Ubay bersama dengan saudara Lupi Miri kali ini di sudut di tanam pertahanan. Saudara Kiki masih bertahan di sana. Ada Sumairi di benteng pertahanan kali ini. Ada Kiki, saudara Kiki kali ini. Lagi-lagi terlepas saudara Kiki, saudara. Biarkan saja Kiki ini. Ada Kiki. Ada si Putra Bondowoso.
mencoba di benteng pertahanan yang nomor 5 kali ini. Ada Kiki di benteng pertahanan dari tim utara Sedekat kali ini yang cukup ketat penjagaannya. Masih utara Sedekat menegurkan penjagaan, sedangkan tim utara Sedekat kali ini melakukan penyerangan. Lagi-lagi terlepas saudara Kiki, saudara nomor punggung 2 saudara Kiki kali ini berada di Nesbin yang pertama, tinggal satu langkah lagi membuka tim utara Sedekat kali ini. Membaca pergerakan dari saudara Kiki utara Sedekat kali ini atau mampu ke putar Bursa kali ini menambah skornya menjadi 5-0. Lagi-lagi Putra Bursa kena jawab nomor punggung 2 saudara Kiki kali ini berada di semen yang pertama bagi ini dalam satu letak lagi tinggal satu letak lagi berikan sama dengan saudara Zubairi kali ini mencoba saudara Zubairi masih Putra Bursa mencoba putar Bursa kali ini dengan mudahnya saudara Kiki nomor punggung 2 kali ini mampu menambah skornya menjadi 5-0 untuk Bursa. Ya sekarang di penjaga tanah dibunyikan masih utara pusat kali ini menjadi serangan. Ada saudara Ubay di sudut bintang pertahanan kali ini melakukan gerak tipu mainkan irama permainan kaki kanan dan kaki kiri. Ada Kiki lagi-lagi terlepas saudara Kiki duet bersama Cong Ubay kali ini di tuhan yang pertama baik tuhan yang nomor 2 kali ini di sudut temannya ada Cong Sopan bersama dengan saudara Lupi Miri kali ini lagi-lagi terlepas saudara Kiki kali ini. Di sudut temannya ada si Putar Pendoroso masih bertahan di tuhan yang pertama kali ini. Ada Zubairi mencoba saudara Zubairi kali ini lagi-lagi Kiki lagi-lagi Kiki. Aduh bisik sekarang di tuhan yang nomor 3 kali ini masih bertahan di sudut temannya ada Kiki. Jadi lagi-lagi Ubay lagi-lagi Kiki lepas saudara Kiki dengan saudara Ubay nomor 19 ada Kiki nomor 22 ada Kiki nomor 19 kali ini berada di tuhan yang satu lepas saudara Ubay kali ini berada di basement yang nomor 3 tinggal satu langkah lagi ada Zubairi di sana ada si Putar Pendoroso kali ini mencoba si Putar Pendoroso di basement yang nomor 5 kali ini berkutak-katik melakukan kreatif kali ini melakukan skill dan individu yang telah dimainkan oleh tim Putra Bulu Santi kali ini mungkin mendapatkan penjagaan dari tim Putra Seklat Mania kali ini di pintu hari yang nomor 2 masih tertahan saudara Cong Sopan tentunya bersama dengan saudara Cong Lupi Miri kali ini di benteng pertahanan ada si Kiki lagi-lagi terlepas Cong Sopan kali ini di halang yang nomor 2 tinggal satu langkah lagi saudara tinggal satu langkah lagi masih Putra saudara Ubay dengan mudahnya menusuk pintu halang yang nomor 3 dari tim utara Sedekat hingga skor menjadi 6-0. Pergantian pemain dari tim utara Sedekat nomor punggung 1 keluar diganti nomor punggung ya sekarang masih bertarung satu kali ini menuju serangan ada Vicky lagi-lagi terlepas saudara si Putar Pendoroso pada ini dari Putar Pendoroso disusul temannya mencoba saudara Ubay di sudut di terkena pertahanan kali ini melakukan acak-acak lagi-lagi terlepas saudara Kiki Wei dengan saudara Ubay kali ini di sektor sebelah kiri baik sektor sebelah kanan mencoba lagi-lagi saudara lagi-lagi Kiki terlepas di tuhan yang nomor 5 kali ini ada si Putar Pendoroso Pendoroso kali ini ada si Kiki di benteng pertahanan kali ini mencoba ada Ubay aduh lagi-lagi terlepas saudara Ubay kali ini di benteng pertahanan yang nomor 5 dari di putar sekarang kali ini lagi-lagi Pendoroso coba nomor punggung oh cukup baik saudara kali ini dari di putra Pendoroso saudara Ubay tinggal satu langkah lagi saudara dua pemain sekaligus terlepas di tuhan yang pertama ada si Zubairi kali ini ada si Biki tinggal satu langkah lagi mampu ke tim Putra Sedekat kali ini membendung kalau pemainan yang terlalu bangun dan Putra Burung Sakti ada si Lupi Miri terlepas si Lupi Miri kali ini tim tuhan yang nomor 2 menyusul saudara Kiki kali ini ada Kiki nomor 2 di benteng pertahanan kali ini mencoba Belok.
lagi, tinggal satu langkah lagi saudara. Tinggal satu langkah lagi, ada Cong Ubay di sana, Arubay nomor punggung 15 bersama dengan saudara Lutfi Meri kali ini. Ikut terawal seklat kali ini. Namun saudara penonton dan mitra raga, mengeksekusi permainan yang telah dibangun oleh tim Putra merasa tiga kali sudah serangan dan serangan yang telah dibangun oleh tim Putra. Ya sekarang Putra sekelak kali ini dua pemain berada di semen yang nomor dua nomor tiga kali ini menyusul serangan melakukan anjang-anjang di pintu halang yang nomor dua. Tim Putra sekelak kali ini melakukan terjun. Namun saudara Putra panjang terjun dengan babak yang pertama. Usai, sebuah masih unggul 4-5, 6-0.